Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Paragon. Sahabat Almera Parabola di rumah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang sudah mendukung channel ini sampai hari ini, sehingga channel dari Almera Parabola bisa eksis dan terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Spesial hari ini, Almera Parabola mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Langsung saya alokasikan membeli sebuah produk parabola, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu hal yang baik dan bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah dalam memilih sebuah produk parabola. Hari ini saya akan unboxing salah satu produk dari peralatan parabola, sebuah receiver. Receiver ini adalah receiver yang sudah keluar sekitar ya kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan harganya sahabat bisa lihat di toko-toko online agak lebih tinggi dibandingkan receiver-receiver pada umumnya, tetapi nanti akan saya bahas untuk masalah harga ya, kenapa dia bisa lebih tinggi, dan akan saya bahas di session berikutnya. Kali ini saya akan unboxing sebuah receiver. Receiver apa yang saya akan tunjukkan atau informasikan kepada sahabat Almera Parabola di rumah? Ikuti video Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, hari ini akan saya unboxing salah satu receiver parabola ya, yang sudah saya pesan di toko online dan baru sampai hari ini. Kita akan sama-sama lihat receiver apa yang saya pesan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Hati-hati sahabat membuka kemasannya. Akan saya buka sahabat. Yap, Hello Book 6 Combo. Dan inilah receiver yang saya maksudkan, adalah HelloBook 6 Combo, dan hari ini akan saya unboxing. Tapi kemasannya kayaknya sudah puter ya, nomor size-nya juga sudah puter. Saya akan bicara sedikit masalah receiver HelloBook 6 Combo ini.
Ini adalah jenis receiver yang sudah dilengkapi scan PIP selama 1 tahun. Dia sudah support multi-stream dan dilengkapi dengan DPB S2, S2X, T2C. Jadi receiver ini sahabat bisa gunakan untuk digital televisi ya. Dan nanti akan saya review untuk receiver HeloBook 6 combo ini. Hari ini akan saya unboxing dulu apa saja yang ada di dalam receiver HeloBook 6 combo ini. Akan kita buka sahabat Almera Parbola. Iya, seperti ini isi dalamnya. Dan inilah isi dalam dari kemasan HeloBook 6 combo ini. Receivernya seperti ini. Sangat kecil sekali ya. Berbeda dengan receiver-receiver pada umumnya. Bentuknya seperti ini. Hemat tempat. Lalu apalagi ya di dalamnya. Ini adalah buku petunjuk dari HeloBook 6 combo. Sahabat bisa lihat. Lalu ada kabel RCA ya. Seperti biasa. Oh, ternyata beda kabel RCA-nya. Inputnya cuma 1, outputnya ada 3 jenis warna seperti kabel RCA pada umumnya, merah, putih, dan hijau. Dan satu buah remote. Remote-nya hampir mirip-mirip receiver rekomendasi ya. Kayaknya. Bukan hampir mirip sih. Sama dengan receiver jenisnya rekomendasi dari salah satu produk Pay TV di Indonesia. Dan HeloBook ini adalah receiver produksi dari Cina. Lalu ada apa ini? Oke, ada satu buah adaptor. ~240 volt, 50/60 Hz. Hampir mirip-mirip, emang betul-betul mirip ya dengan receiver rekomendasi. Saya jadi teringat dengan produk Indonesia, salah satu Pay TV. Dan yang terakhir ada kabel HDMI ya sahabat Almera. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah unboxing dari receivernya HeloBook 6 combo. Sahabat bisa lihat, dan receiver ini bisa sahabat dapatkan di toko-toko online.
dengan harga yang relatif cukup murah ya. Relatif cukup murah. Dan kenapa saya bilang murah? Akan kita bahas di session berikutnya mengenai review receiver Halebook series 6 combo ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.